قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Jemaah sekalian rahimakumullah, kita meneruskan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad di bab ke-85 yaitu bab Al-Afu 'anil Khadim, yaitu memaafkan Al-Khadim. Khadim yaitu pembantu. Jadi ada istilah Al-Afu. Kadang-kadang kalau kita dapatin orang Arab Indo atau orang pesantren bilang Al-Afu. Itu dari kata Al-Afu, ya. Yaitu artinya maaf, minta maaf. itu artinya memaafkan, maaf. Dan akhlak memaafkan adalah akhlak mulia. Yang mana Islam sangat mencontohkan itu terutama sekali pada orang-orang yang memiliki kesalahan, memiliki kesalahan dan orang itu mengakui kesalahannya dan ingin bertaubat. maka tentu sangat layak untuk dimaafkan. Sebagaimana sebuah kisah tentang seorang yang kelak akan menjadi alim ketika itu masih belia namanya Zadhan ada seorang tabi'in namanya Zadhan dia beliau bercerita ketika masih mudanya dulu dalam riwayat Abu Hashim Ar-Rumani yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Al Imam zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Al diceritakan Zadhan bercerita Kuntu gulaman Hasanah Saud. Dulu saya ini bukan belum dari belum di belum masuk ada pun fraud, baru sampai permasalahan pemaafan yang semoga mendapatkan ibrohnya kita ini. Kuntu gulaman Hasanah Saud. Saya dulu adalah seorang pemuda yang sangat bagus suaranya, ya suara bagus. Kemudian jaidat jaidat darbi dan bagus me, apa nama ini namanya apa, menabuh menabuh tonbur semacam gendang atau semisal itu ya pinter pokoknya suara bagus dan pinter main gendang ya kalau di zaman sekarang udah masuk YouTube mungkin ya udah masyhur populer ya kemudian fakuntu ma'asah ibn li wa indana wa ana ughannihim ini ceritanya seperti cerita-cerita anak-anak muda lah dan aku waktu itu bersama beberapa teman-teman Kita ada minuman nabi nabid itu sebenarnya perasan buah yang bakal menjadi khomer Atau mungkin sudah menjadi khomer Wa indana nabidh wa ana Dan aku bernyanyi untuk mereka Ya, biasanya kan memang kalau dalam satu kumpulan yang paling bagus suara dia yang nyanyi atau kalau nggak bareng-bareng tapi dia bagus suaranya ketimpringannya juga bagus ya famarra ibnu mas'ud radhiyallahu anhu maka lewatlah kemudian ibnu mas'ud keluar dari rumahnya fadakhala menuju kami fadurabal batih biyadiha wa kasarat tanbur dan kemudian beliau memukul gelas-gelas yang berisikan nabidz itu berisikan khamar dipukul oleh dia dan memecahkan gendang dipecahin langsung sama dia ya ada berani mbak sekarang kayak gitu mbak. lihat ondel ondel lewat selengkat ondel ondelnya pecahin alatnya bisa Hah? yang ada kita yang dikerokin Tersaking saking kemungkaran itu di zaman sekarang itu merebak pak kemudian Berkatlah uh, berkatalah ibnu Mas'ud setelah itu Lau kana ma yusma'u min husni sawtik Ya gulam bil quran Kunta anta anta Ya gulam Aduhai nak Seandainya yang terdengar dari bagusnya suaramu itu Al quran Maka engkau lah engkau Thumma mado. Cukup gitu doang Kemudian Ibn Masud pergi Coba lihat Kalau sekarang ada seorang kiai Ada seorang alim Seorang ustad memecahkan gendang atau gitar dibanting pengamen gitar dibanting kira-kira yang disahin masyarakat yang mana ustadznya Ustadz ekstrim ini orang lagi nyari duit ya kan lokalisasi digerebek yang disahin siapa ya, ya. dan yang nyalahin siapa gitu ya ya customer ya subscriber ya kan gitu. Ya. Belum ada Ibnu Mas'ud zaman sekarang, ya. Belum terbit. Kalau terbit beberapa Ibnu Mas'ud zaman sekarang, takut itu orang-orang. Ondel-ondel nggak lagi bikin macet jalan insya Allah Diselengkat semua ondel-ondelnya. Iya. Nah, ini bukan bukan masalah kita mentang-mentang ustad banyak duit. Alhamdulillah kalau antum bilang begitu. Ya. Itu husnuzon yang bagus alhamdulillah. Tetapi tidak dengan cara itu ya, Itu melanggar peraturan pemerintah daerah dan juga melanggar peraturan syariat gitu loh. Maka kita kita anggap itu kemungkaran. Taib. Sekarang Ibnu eh, Mas'ud cukup baik kayak gitu. Cuma cuma, gitu doang. Ya berlalu kemudian beliau cuma ngomong seandainya itu bagusnya duh so, coba bagusnya suaramu itu buat Al-Qur'an bukan buat nyanyian. Maka kemudian pergi Ibnu Mas'ud maka kata Zadhan cerita beliau pak, fakul tulis aku pun bertanya kepada para sahabatku, man Hada? Siapa orang itu? Ternyata Zadhan gak kenal. Ya, maka kata teman-temannya Hada ibnu Mas'ud, ini ibnu Mas'ud tadi itu sahabat Nabi, Nabi sudah wafat, dan ketika itu tentu yang namanya sahabat Nabi besar bagi mereka, sahabat Nabi ibnu Mas'ud lagi, ibnu Mas'ud tuh ulamanya sahabat. Termasuk di antara fuqaha ahli fikihnya sahabat. Maka setelah menar itu Ibnu Mas'ud fa'alqa fi nafsi at-taubah. Tiba-tiba terlempar ke kalbuku perasaan taubat langsung langsung lumer langsung hati itu. Ya. Fa sa'aitu abki Selagi Ibn Abbas berjalan masih berjalan menuju rumahnya, aku kemudian sa'i itu sa'i itu sa'i tahu sa'i pak sa'i seperti sa'i sofa marwan marwah jalan tapi enggak lari cuman agak setengah berlari jalan cepat saaitu abki dalam keadaan saya menangis karena pengen taubat wa akhadtu bi thawbihi kemudian dari belakang ibnu mas'ud aku tarik bajunya fa aqbala dia pun kemudian berbalik dan melihatku fa'taqani maka maka kemudian beliau memelukku merangkul memelukku wabaka dan ibnu Mas'ud ikutan menangis dan berkata kemudian ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud sudah melihat isyarat pemuda ini ingin bertaubat marhaban biman ahabbahu Allah selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ijlis duduklah Ibn ya ibnu Mas'ud kan sudah lumayan berusia dan dia zadan masih pemuda ijlis kamu duduk Kemudian thumma dakhala Ibnu Mas'ud masuk ke rumah wa tamron kemudian menghadiahi saya kurma selesai cerita apa pesan moral dari cerita ini ikhwan kalau antum tidak mendapatkan pesan moral dari cerita ini dan lebih berpihak mendingan dapat pesan moral di bioskop maka ajib hati kita ini itulah hati kita harus perlu ke bioskop dulu baru dapat pesan moral Sementara Ibnu Abbas ngelihat orang main musik aja dilarang sama dia. Dia hancurin. Bagaimana dengan kalau misalnya kita ngajak ayo kita ke konser. Ayo kita ke bioskop. Mana yang mengikuti salaf dan mana yang menyelisihi salaf. Yang jelas sudahlah jelas. Yang subhat tetaplah subhat. Ya, ini sebagai muqaddimah. Ibnu Abbas memiliki akhlak dan adab nahi munkar beliau terhadap kemungkaran dan mencegahnya semampu beliau dan beliau tidak memaksa cuma langsung seperti itu dan itu memang hak untuk dilakukan seperti itu dan beliau memaafkan orang yang mau bertaubat selama orang itu mau meralat perbuatannya tapi betapa keras hati seseorang kalau tidak mau meralat perbuatan fasiknya jemaah sekalian ini hanyalah mukaddimah yang menunjukkan bahwasanya kalau kita mau mencari mencari akhlak carilah dari salaf kita Mereka adalah orang yang paling faham Al-Quran dan As-Sunnah Al Yang paling mencerminkan bagaimana Akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan nahi munkarnya beliau Kita enggak perlu mencari ibrah jauh-jauh ke film Ya mungkin memang ada film-film yang Masya Allah Yang tidak mengandung kemungkaran Tidak ada unsur aurat Tidak ada pacarannya Tidak ada dan seterusnya Alhamdulillah Mungkin ada apa kira-kira dokumenter hewan. Iya, <silence> yeah, beneran. Ya mungkin dahulu ada semacam jejak rasul atau apa ya dahulu ada program ada program-program bagus di YouTube pun banyak program-program bagus religius toib tanpa ada kemungkaran, tanpa ada unsur musik. Seandainya ada unsur musik kira-kira Ibnu Abbas bakal mengingkari nggak? Hmm. Ah, Makanya jemaah sekalian Kita lihat bagaimana si roh salaf Kalau sekarang orang mengingkari Orang yang bernyanyi lagu-lagu ya, Mungkin dikira ekstrim Berlebihan, radikal Sok pinter, sok tahu Sok berasa paling benar Dan julukan seterusnya Kira-kira Ibn Mas'ud sok apa beliau? Nah gitu Sementara Ibn Mas'ud Sahabat Nabi Yang kata Nabi SAW Betisnya memang kecil Tapi timbangannya lebih dari gunung Uhud Karena amalannya Ya dan kita nggak ada apa-apanya ikhwan daripada beliau Maka contohlah dengan orang-orang yang di bangku pertama Jangan contoh orang-orang yang di bangku terakhir Kalau kita mau berprestasi Kita nyonteknya sama siapa ikhwan Orang pintar Bukan orang pintar dukun Tapi orang pintar bangku pertama Baris soft pertama ya enggak? Bahkan yang bandel-bandel dulu di kelas Mau nyontek ke orang-orang yang pinter ini lempar kertas ya minta feedback reply dong ya dibalikin Karena pinter pinter dan lugu gitu ya coba carinya sama yang bodoh bengal dan suka terlambat dan nggak mau ikut orang pinter bahkan ngejelekin orang-orang pinter yang pertama ngejelekin di belakang tuh merasa paling pinter tuh orang paling depan tuh padahal dia bisa gini. biasa orang berang belakang kayak gitu apa kita mau nyontek sama orang-orang ini kalau kita nyontek sama orang-orang ini nggak bakal maju kita ekor sekalian ya. Di sini ini mukaddimah tapi ada sedikit isyarat ya, sebagai eh, nahi munkar terhadap kemungkaran yang merebak di zaman sekarang jemaah sekalian. Minimal kalaupun antum masih suka film, masih suka musik dan semisal itu, minimal hati antum ingkarilah. Apa yang antum perbuat itu ingkari. Jangan anggap itu nikmat, ikhwan. Jangan anggap itu ini nikmat enggak, enggak ini, ini, nggak, nggak, ini Antum akan diminta pertanggung. Kita akan diminta jawaban akan apa yang kita dengar. Dan yang kita saksikan Al-Quran 30 juz 600an halaman Ratusan ribu kata atau kalimat Atau huruf Satu huruf bernilai 10 pahala Itu udah ditadaburi belum untuk baca Yang di rumah banyak Quran Musa berdebu Tapi kenapa harus pergi ke Enggak usah kita sebutkan Enggak usah pergi ke sana Di rumah sudah Di majlis ilmu sudah ada di buku-buku sudah tertera banyak sekali Dijual murah Bahkan di internet murah nggak usah ngambil ibroh di tempat-tempat yang membuat antum Kemudian mulai ya, Kemungkaran berikutnya Apa kemungkaran berikutnya Antum lebih tahu lah sekalian ya. Apakah kita harus ke tempat sampah dulu Untuk mencari emas Kemudian kita lanjut ke bab Al-afu anil khadim Memaafkan al-khadim khadim itu pembantu. Ya, pembantu ada pembantu dari jenis manusia, tapi ada sebagian orang punya khadam namanya. Nah, kalau khadam ini istilah pembantu dari kalangan makhluk lain ya, dunia lain, ya, jin. Tapi ini maksudnya bukan itu ya. Maksudnya khadim pembantu baik pembantu ini namanya khadim secara mutlak khadim atau ada yang disebut sebagai budak budak itu juga termasuk khadim, pembantu pemiliknya, pembantu empunya. Kita baca hadis 163. Haddatsana Hajjaj qala hadatsana Hammad huwa Ibnu salamah qala akhbaruna Abu Ghalib an Abi Umah qala aqbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia datang dan bersama beliau ada dua gulam. Nah, gulam itu seperti arti zadan gulam yaitu anak kecil remaja ya atau menjelang remaja itu gulam. <coughs> Jadi Nabi saw datang bawa dua anak kecil, dua gulam. Fawahba ahadu ahadahuma li <'aliyin> Maka kemudian Rasulullah saw wahaba wahaba itu arti memberikan ngasih. Maka ada istilah hibah. Ya, dari kata wahab nama Allah Ta'ala diantaranya wahab yang maha memberi masdarnya hibah makanya kalau di bahasa kita hebat itu dari bahasa Arab dari kata hibah hebat, hibatun, hibatun Ya, oh hebat, maka jangan ujub Kenapa? Karena arti hebat adalah Hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala Hebat, hebat Pemberian, gift Berarti dikasih hantum tuh ada nggak orang dikasih ujub? Ya, dikasih coki-coki. Wah, wow, ujubnya masya Allah. Dikasih. Maka kalau kita mendapatkan pemberian dari Allah kemudian ujub, Ya, maka Nabi Maka Nabi saw kemudian memberikan, menghibahkan satu dari antara kedua gulam tersebut. Dan gulam di sini maksudnya budak budak laki-laki kecil. Budak bukan budak bahasa Sunda, ya. Kalau budak bahasa Sunda anak kecil. Ini budak hamba sahaya. Ya. Masih kecil. Satunya beliau hibahkan ke Ali. Menghibahkan manusia jemaah sekalian hanya ada dua konteks. Satu, menghibahkan budak. <tuh> menghibahkan budak, ya menghibahkan orang maksudnya menghibahkan orang hanya ada dua konteks tahu anak satu menghibahkan budak ke ke orang lain jadi ini milik antum sekarang ya ini dan budak yang dimaksud bukan pembantu rumah tangga itu bukan budak itu ya budak nanti anak sebut budak kenapa disebut sebut budak dihibahkan ini buat antum buat antum pak budak anak anak punya banyak budak sepuluh ya buat antum satu hibah namanya ada menghibahkan manusia yang kedua, yaitu menghibahkan diri untuk dinikahi. Pernah Rasulullah SAW ada seorang perempuan menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Menghibahkan diri itu beda dengan semata sem beda dengan sekadar menawarkan diri beda. Menawarkan diri dengan menghibahkan diri beda, ikhwan. Menghibahkan diri itu lebih dari menawarkan diri, ya, menghibahkan diri itu siap menjadi budaknya bahkan itu menghibahkan diri dan itu hanya pada rasulullah untuk rasulullah saw saja, ya sehingga menghibahkan diri itu nggak perlu lagi wali-walian menghibahkan diri, langsung rasulullah saw sebagai pemiliknya, walaupun bukan budak walaupun bukan budak tapi seperti budak, ya, itu bisa dinikahin terserah dia mau diapain. Tapi itu hanya untuk Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW, padahal ketika itu memang tidak ada minatan untuk menikahi siapapun, maka ditawari kepada sahabat lain. Eh ternyata yang ada sahabatnya ketika itu sahabat yang paling kiri. Ya, pakai udah mahari sarung antum dah. Ya ini sarung satu-satunya ustadz, gitu katanya. Ya, cincin gak punya, apa gak punya, akhirnya maharnya pakai apa? Pakai pembaca pakai Al-Qur'an, hafalan dia. Maksudnya apa? Mahar pakai hafalan. Diajarkan yang sekarang mahar pembacaan itu khotok salah. Kupinang kau dengan bismillah. Ada mertua mau kayak gitu? Ya? Maharnya apa, Le? Bismillah, Pak. Ya, rahmukallah kalau gitu mah. Ya, <tuh, tuh>, <tuh>, mahar mahar itu sesuatu yang memiliki kima baik itu materi atau jasa karena jasa itu bisa bernilai karena jasa jadi itu mengajarkan Al-Qur'an itu mahar misalnya perempuan ini gadis ini minta maharnya apa kamu maunya saya maharnya mau diajarkan usul fikih sampai khatam boleh boleh ya calon suaminya boro-boro usul fikih bahasa Arab gak ngerti ya langsung kalau memang adik maunya usul fikih ya tak minna wa minkum kok gitu ya. Khalas. Tapi itu kemudian Nabi Rasulullah SAW tidak menginginkannya ditawarkan kepada sahabatnya. Taib. Itu boleh dua, menghibahkan dirinya. Nah, sekarang tadi udah anak kasih tahu, menghibahkan budak atau menghibahkan diri kepada Rasulullah. Kalau sekarang terjadi di antara kita ikhwan, ada akhwat menghibahkan diri untuk antum, maka ini bukan hibah artinya, tapi artinya apa? Menawarkan diri untuk dinikahi, untuk dilamar, untuk dilamar. Anda dengar kata amin barusan? Eh, masya Allah ada yang mengamini, ya, amin gitu, ya gitu. Baik menghibahkan lewat mungkin lewat menawarkan diri lewat WhatsApp misalnya, atau langsung datang ke rumahnya, atau langsung ngomong sama istrinya kalau dia punya istri dan seterusnya itu bisa, ya. Atau lewat bapaknya, bapaknya ngobrol kemudian sama pemuda ini Kamu mau gak sama anak saya itu, anak saya itu nyebut-nyebut nama kamu terus ya Ya, taunya nama dia Astaghfirullah ya <tuh> <tuh> Nah taib kemudian dihibahkanlah Rasulullah SAW menghibahkan satu budak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi Sosem berpesan kemudian kepada Ali bin Abi Talib La tadribhu Wahai Ali Jangan kamu pukul dia Lihat budak ini masih kecil Jangan kamu pukul dia Ya Fa inni nuhitu an bi ahli salah Aku dilarang untuk memukul ahli salah Maksud ahli salah muslim Ya dilarang untuk memukul muslim tanpa hak. Ini menunjukkan kalau misal kita mau memberikan pelajaran dan adab pada asal jangan pakai pukulan itu asalnya. Pada asalnya pak, walaupun uh, itu dikembalikan kepada urf, ya. Kalaupun misalnya mukul-mukul yang tidak menyakiti, dan Rasulullah SAW bukan pemukul, Ya, Rasulullah bukan pemukul Kalau kita mau mencontoh beliau, beliau lembut Terhadap istri-istrinya Memang ada syariatnya memukul istri misalnya Tapi itu setelah dinasehati Gak mau kemudian pisah ranjang Tetap kayak gitu pukul Tapi pukulnya Pukulan yang tidak melukai sama sekali Dan para ulama berselisih pendapat Mengenai seperti apa pukulan yang tidak melukai Kepada istri Sampai ada yang berpendapat Pukulan yang tidak lagi memukul dengan siwak. Memukul dengan siwak. Sakit nggak kira-kira? Satu siwak tapi yang bukan batang-batang siwak. Pukul lempar benjol juga dia. Enggak satu siwak. Baik pukul tek gini atau lempar gitu. Enggak sakit insya Allah. Tapi suami yang betul-betul beriwabawa. Cukup mukul pakai siwak itu aja udah kerasa di hatinya. Itu suami yang beriwabawa itu. Bahkan Jangankan mukul cukup natap gini aja udah ngeper sih salah apa saya ya gitu ya maka kalau bisa bahkan malah justru suami-suami yang rajin mukul menunjukkan suami ini sedang melindungi kelemahannya sendiri lemah dirinya itu karena orang yang menindas kaum lemah menunjukkan jiwa yang lemah tapi menguatkan jiwanya itu dengan cara fisik ya tapi di sini jangan kamu pukul anak ini ahli aku dilarang untuk memukul orang yang memang masih salat muslim wa inni yusalli aku melihat melihat anak ini itu rajin salat jangan dipukul taib seolah-olah perkataan nabi SAW ini kontradiktif dengan hadis nabi SAW muru awladakum bis salati li sab'in wadribuhu wadribuhum li asrin perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika beranjak usia 7 tahun taib beranjak usia 7 tahun wadribuhum pukul mereka li asrin ketika beranjak usia 10 tahun sampai 10 tahun dipukul mereka maksudnya dipukul gimana kalau diajak sholat 10 tahun tidak mau maka berhak dipukul tapi pukulan mendidik dan itu pun bukan alternatif pertama ajak dulu ayo le sholat ayo ya nggak mau bangun dicipratin mukanya pakai air nggak bangun pakai bensin sama korek ya nggak bangun pukul pukulnya pun bukan pukulan yang luar biasa bukan pukulan yang naudzubillah ya tapi pukulan dia pukul gitu ya agak keras ya kan gitu bangun nih dan biasanya orang tua kita kan nggak sampai mukul seperti itu cipatin aja kita udah mulai itu ya atau disiram langsung diguri pakai ember misalnya Brrr. masih tetap belaga melek ya masya allah nggak tahu dah gimana tuh caranya tapi pada asalnya itu bukan step pertama dalam mendidik anak, itu darurat terakhir. Kalau udah nggak mau sholat, ya Taib Kemudian wa abadarin Kalau tadi Ali sudah dikasih, dipesankan begitu. Satu lagi Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Dhar seorang budak tersebut. Satu budak satu lagi. Jadi dua-duanya dikasih ke sahabat-sahabatnya. Wakal ma'arufan. Kamu baik-baik dah sama sama budak ini. Berbuat baiklah kamu sama budak ini Maka kemudian Apa yang dilakukan oleh Abu Dhar Fa'a'taqahu Abu Dhar kemudian Membebaskan budak tersebut Faqal Dan berkatalah Rasulullah ketika mendengar kabar Abu Dhar Membebaskan budak yang dia kasih Ma'fa'al Apa yang dilakukan Wahai Abu Dhar, kenapa kamu bebaskan? Emang apa yang dilakukan oleh budak ini? Maksiatkah atau apakah? Maka kata Abu Dhar, Ya Rasulullah, Amar tani an astawsiyahu bihi khaira. Astausiyah bihi khaira. Fa'a'taqtuhu. Ya Rasulullah, engkau kan memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada budak ini. Maka saya bebaskan dia. Membebaskan budak adalah diantara perbuatan terbaik di masa adanya perbudakan. Dan itu sangat dianjurkan oleh Islam. Kenapa terjadi perbudakan, perbudakan ya, Ikon Dari mana asal usul perbudakan? Nah, di sini kan. Perbudakan itu asal usul aslinya itu dari mana? Awalnya dari peperangan kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Ya. Dan kaum muslimin menang. Maka nanti kan kalau kaum muslimin menang, nanti kan ada sisa-sisanya tuh. Ya. Ada yang sudah wafat, wafat khalas deh. Ya kumpulin ya timbun aja udah dari dari orang-orang kafir udah kemudian kan dari orang-orang kafir ada sisa-sisanya eh, misalnya misalnya orang-orang Islam perang dengan orang-orang di negara Zionis misalnya perang betul-betul perang sudah tidak ada lagi PBB tidak ada apa-apa lagi udah nggak ada peraturan perang udah kelas menang orang Muslim orang-orang Yahudi kalah ya dan insya Allah orang-orang Yahudi pasti kalah insya Allah pada pada waktunya nanti. Kemudian masih ada mbah-mbahnya bapak-bapak yang lemah, ya atau tawanan-tawanan dan perempuan-perempuan, ya anak-anak itu semua tawanan jadilah mereka budak dari situ asal usulnya budak. Begitu ikhwan. Makanya sekarang nggak ada budak kenapa? Nggak ada peperangan sekarang adanya perang secara tulisan atau lisan sekarang itu nggak ada peperangan secara pedang dan seterusnya nggak ada maka nggak ada perbudakan sekarang nanti ketika terjadi peperangan hakiki beneran peperangan dengan peraturan perang dalam syariat Islam maka terjadi nanti kalau kita menang ada budak-budak itu orang Indonesia berperang melawan orang Inggris misal kafir Inggris misalnya misal aja ya Orang Jawa menang kemudian dibagikan budak ke orang-orang Jawa, orang-orang desa dapat budak, masya Allah. Budaknya bule-bule. Iya. Eh, hey, tong, mari, lapin nih kaki saya. Budak yang lapin. Kaki sama kulit budaknya jauh banget. Kaki kebakar, kulit budaknya putih sekali. Bisa, bisa. Ini statusnya udah beda. Status yang muslim merdeka, status ini budak. Syukur-syukur budak ini masuk Islam, tetap budak, dan budak bisa diperjualbelikan. Makanya ada pasar budak, ya, di tuh budak-budak, tuh. dijual berapa rupiah, ya, 25 juta misalnya. Ini budak, high quality budak, ya, gitu. 50 juta, misal, ini penjualan manusia seperti ini dalam perbudakan sah. Tapi kalau sekarang penjualan manusia nggak sah. Kenapa? Karena semua dari kita itu ahror, merdeka. Ya, nggak boleh kita anak datang, cukup, kita cukup, bawa anak-anak anak kita ada tiga, satu bandel. Pak, saya ibahin, saya hibahkan anak ini buat bapak. Free, nggak dijual, buat bapak saya hibahkan. Mau nggak pak kira-kira? Nggak -kira? bakal mau. Pertama bandel dia, ya. Kedua dia bukan mudah, dia merdeka, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan. Makanya tadi kita bilang, hibah manusia hanya ada dua perkara. Satu dalam perbudakan, dua yaitu khusus untuk Rasulullah seorang perempuan datang ke Rasulullah untuk menghibahkan dirinya. Itu cuma dua itu doang. Sisanya nggak ada lagi. Ya. Taib. Kemudian ada hadis berikutnya jemaah sekalian, hadis 164. Hadatsana Abu Ma'mar Ma qal, Abdul Warits qal Abdul Aziz an Adas, qal, Qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah maksudnya di sini setelah hijrah. Wa laisa lahu khadimun. Dan beliau waktu itu datang ke Madinah kan bareng dengan Abu Bakar. Tapi beliau tidak punya khadim. Khadim bahasa lainnya mungkin lebih halusnya asisten. Beliau tidak punya asisten dan memang tokoh itu butuh asisten. Asist berarti membantu, ya kayak di bola kan. Siapa yang memberikan asist? Ya. Memberikan umpan. Ya. Ini asisten. Maka Faah Abu Talha biadi. Anas berkata Abu tolhah kemudian uh, memegang, mengambil tanganku. Abu tolhah mengambil tanganku. Fantola kobi. dan pergi bareng pergi denganku hatta adkhulani ala nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memasukkan saya ke tempatnya nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi kata Tolha ya nabi Allah wahai nabinya Allah inna anasan gulamun kayyisun labibun Anas ini yaitu Anas bin Malik adalah seorang gulam anak kecil muda sekali kayyisun labibun kayyis yaitu al mutayyiz al aqil lil amr mutayyiz lil amr itu kayyis itu arti mutayyiz itu terjaga untuk perintah apa ya Mas. kadang ini loh ada kita punya uh, misal kita punya pembantu tiga karakternya beda beda ada yang mughaffal ada yang mutayyakir, mukafal tu lalai, mutayyakir tu terjaga. Ya, Pak tolong ya Pak cuci mobil saya. Ah, ah nah, ini mukafal nih, melongo bingung. Apa Pak tadi ya? Tuhan tadi ngomong apa Tuhan? Cuci mobil saya. Uh, uh, mo mobil, mobil yang mana? Ya ini ini susah nih, jadi pembantu sebenarnya susah nih. Ya dipecat lebih baik. Yang satu mutayyakir, ya belum kita ngomong siap kayak gitu ini ini kecepatan bentar dulu saya belum ngomong ya ya cuci mobil saya siap pak bos ya. kemudian dia cuci mobil ah ini mutayakir namanya yaitu uh, dia terbangun terjaga siap melaksanakan perintah nah kita juga punya anak-anak yang kadang-kadang beda-beda beberapa anak kecil beda ada yang mughaffal yaitu lalai gitu loh di, dikasih tahu apa-apa tuh agak lama mencernanya atau memang nggak denger atau nggak konsen gitu. Mungkin saking sering bengong, saking sering main game dan seterusnya. Tapi ada anak-anak yang sigap gitu loh. Ya, tong, ah, langsung kan? Ah, gitu. Ya kalau disuruh orang tua nurut gak? Nurut benar. Orang tuanya mana? Di rumah. Oh, masya Allah. Nanti orang tuanya suruh ke sini kajian. Atau orang tua yang mana? Ah Masya Allah. Nurut gak Pak de, pak, Dia mutayakif atau mukhafal ini anak ini. Enggak tahu. Kamu siap gak kalau disuruh sama orang tua gitu? Siap, Insya Allah. Apa agak ngelawan sedikit? Siap ya. Harus bakti sama orang tua. Jadi anak mutayakif disuruh sama orang tua. eh, hey, uh, dek belikan minyak tanah. Ya. Tapi sekarang nggak ada zamannya beli minyak tanah. Nggak, enggak. Bukan minyak tanah. Apa sekarang ya beli apa? Orang nggak tahu anak beli gas, beli gas. Kita dulu beli minyak tanah kita, zaman-zaman kita beli minyak tanah. Ayo bawa apa namanya itu? Yang yeah, di dirijen di, di, di <tuk> gitu ya. Jalan pakai sandal jepit gitu ya ke warung kan gitu ya dulu ya. tau beliin gas. Iya, <tuk tuk> yeah, ma ja Mak. Lagi main. Eh, beliin gas. Iya, eh, bentar, Mak. Nah, ini nih susah kayak gini nih. Anas bin Malik gak seperti itu. Disuruh langsung tegak, siap. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kais dan labib. Labib zu memiliki akal. Dia pinter gitu loh. Cekatan, cermat gitu Labib namanya. Jadi kalau ada orang namanya labib itu cerdas, cermat gitu. Cerdas, cermat jadi ya. dia tangkas gitu. Akalnya itu jalan. Kalau misalnya nggak bisa lewat jalan ini, enggak give up. Ya pak di portal pak, lompat gitu kan? Atau lewat jalan lain nggak bisa apa? Oh iya ya. Ah, ini kurang labi ini orang. Ya. Eh, dek, ke warung Batak sana. Ini beli beli minyak, beli apa tadi? Beli gas di warung Batak sana. Ya. Kemudian pergi habis. Pembantu atau anak yang cerdas itu akan cari alternatif lain. Enggak ke warung Batak, ke warung Padang. Ah, gitu kan? Datang ke warung Padang. Bukan ke masakan Padang ya, bukan. Yang bat, yang Padang. Udah beli beli ini. Apa namanya? gas. Ini namanya labib ini. Tapi kalau yang kurang labib, baru ketemu portal aja, ya ditutup, balik lagi, ditutup be. Ya Allah, kan bisa lewat kolong, gitu kan? Atau lompat ke? Lu lo punya otak nggak sih? Nah itu orang-orang Betawi zaman dulu tuh. Lu anak siapa sih? Eh, gitu kan? Dipanggil maknya. Ini anak siapa nih? Lu salah kali ngelahirin anak kayak gini kan gitu tuh. Zaman kayak gitu tuh ya, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Baik. Jadi kais dan labib. Kais itu dia tegap, cepet, tanggap, ya. ya. jadi kalau misalnya ada aksi cekap cepat tanggap itu kais namanya itu. Kemudian labib itu dia pinter dia, pinter, cerdas lah gitu ya. Punya alternatif, pinter lah ya. Ada akal. Itu yang direkomendasikan oleh Tolha atau oleh Abu Tolha. Ya Rasulullah ini Anas dia masih kecil tapi dia kais, dia labib. Kita kalau punya driver, punya pembantu, punya asisten yang seperti ini, wah enak dan bisa dia kalau memang namanya kita punya pegawai kemudian dia maksimal totalitas dan loyal dan juga royal itu insya Allah mau naik gaji kita silahkan ya naikin gaji yang penting kamu masih sama kita kan gitu memang enak punya yang seperti ini kemudian Ya Rasulullah fal Hendaklah dia Anas bin Malik Menjadi pembantumu Maka kata, kata Anas kemudian setelah itu Fakhodam tuhu fis safari wal hadar Maka aku pun kemudian menjadi pembantu Rasulullah SAW Bukan budak ya Pembantu beda Karena budak itu enggak boleh dari asalnya muslim diperbudak enggak bisa enggak boleh. Ya enggak enggak ada sejarahnya. Muslim asli muslim, anak muslim, muslim gitu. terus kita jadikan budak nggak bisa nggak boleh budak itu aslinya tadi yang tadi yang kita sebut aslinya perangan terus tawanan dan seterusnya ya maka aku pun menjadi pembantu Rasulullah SAW di safarnya beliau dan di mukimnya beliau di periode Madinah betapa nikmatnya Anas bin Malik anhu makanya Anas bin Malik punya hadis lumayan banyak karena beliau pembantunya Rasulullah dan berkhidmat kepada orang mulia adalah kemuliaan jemaah sekalian. menjadi menjadi khadim pembantu berkhidmat kepada orang mulia itu kemuliaan buat dia. Nah, di sini jemaah sekalian dalam dikatakan oleh para ulama Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menjadi pembantu <coughs> pembantu Rasulullah SAW alaihi tahun sekian bulan. Lama itu sembilan tahun pak itu pembantu yang setia sekali mas Allah karena memang tangkas ya padahal beliau itu masih muda sekali tapi masya Allah sudah banyak membantu Nabi saw. Nah kemudian makdamahu al Madinah hatta tufia sampai beliau wafat itu berarti sampai Rasulullah saw wafat dari awal periode Madinah sampai Rasulullah wafat. Itu beliau membantu Rasulullah SAW Dan dikaitkan oleh beliau bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada pembantu ikhwan Kepada asisten Dan ini akhlak yang sulit untuk orang sekarang Ma qala li, ma qala li, syai'in sona'tuhu lima sona'ta hadha Belum pernah Rasulullah SAW mengomentari hal yang saya buat Beliau komentarnya enggak pernah kayak gini Kenapa kok kayak gini kamu bikinnya gitu. Misalnya, misal saja misal Rasulullah menyuruh buat adonan misalnya. Buat adonan kue, misal misal saja. Maka Anas kunun membuat adonannya. Setelah jadi ditampilkan ke Rasulullah, kok kayak gini sih? Enggak pernah Rasulullah kayak gitu. Ini Rasulullah sosok menerima apa yang dimampukan oleh pembantunya. Kemudian, wala qala li lam asna'hu ala sana'ata hadza hakadha dan belum pernah Rasulullah SAW mengomentari sesuatu yang tidak aku lakukan. Kemudian Rasulullah protes. Kenapa kamu enggak buat gini-gini? Kenapa enggak gini-gini? Enggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW apa? Menyuruh sesuatu udah jadi Rasulullah terima. Ya, kalau pembantu ini memang enggak disuruh Rasulullah enggak nyuruh membebani apapun. Pokoknya jadi pembantunya Rasulullah itu enak tenang tapi ini juga Anas bin Malik karena cekatan. Jadi Rasulullah SAW juga tenang dengannya. Kalau kita, nah ini repot kalau kita nggak kayak gitu. Ya pembantu kita, asisten kita, kenapa kamu teramat? Nah gitulah. Kenapa kayak gini? Nih sapu, nih belum disapu masih kotor tuh lihat tuh, tuh tuh masih ada debu nih. Ini buat tayamum bisa nih. Eh ayo sapu, itu masih ada itu kotor Kok bau-bau ini bau bangkai cicak Eh cari dong nah, Repot membantunya sampai kemudian Satu bulan kerja Bulan berikutnya Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak ada lagi ya. ya dengan ini saya menyatakan misalnya kita gitu. Ya nggak ada lagi ya. Beda dengan kita ya khuas kalian Ya Kemudian jemaah sekalian Anas bin Malik dengan keluarganya Anas bin Malik ini berkahnya Rasulullah SAW dan doanya Rasulullah SAW menjadikan Anas bin Malik di antara sahabat yang betul-betul patut uh, dicontoh. Ada sebuah kisah sedikit. Berapa menit lagi, Ikhwan? Ya, oh, gitu ya. Jarak antara Isya dengan uh, komat dengan azan berapa menit? Ayat ayat sebelasan ayat. Bisa insyaallah. Uh, dalam dalam riwayat Ibnu Bukhari dalam Adab Mufrad juga sebuah hadis. <coughs> dari Anas bin Malik. Dakhaltu 'ala Nabi SAW alaihi yawman. Dan Anas bin Malik ini memang pembantunya Rasulullah SAW Saya masuk ke Rasulullah, saya masuk menemui Rasulullah suatu hari. Dan ketika itu konteksnya adalah keluarganya Anas bin Malik. Beliau Anas bin Malik, ibunya dan dan saudari ibunya yang disebut Ummu Haram Ya insya Allah kita lanjutkan Ba'da azan insya Allah Silakan azan terlebih dahulu Taib Tadi ketika itu Anas bin Malik dan ibunya Mengundang Nabi SAW untuk rumahnya makan-makan Maka ini boleh mengundang Siapapun ya Untuk makan di rumah Ya asal ada mahrum Maka kemudian Masuklah Nabi SAW ke rumahnya Anas bin Malik Dan situ ada ibunya dan juga ada saudari ibunya Itu tantenya atau bibinya Bibi dari ibu ya, Milik Anas bin Malik yaitu Ummu Maka Kata Nabi SAW Ala usalli bikum uh, Boleh saya salat bersama kalian Kata Nabi SAW fi ghairi Ketika itu bukan waktunya salat fardu Sepertinya waktu itu salat duha Ini menunjukkan bolehnya solat sunnah berjamaah, tapi kadang-kadang tidak diseringkan. Boleh solat duha berjamaah sama keluarga atau sama orang lain boleh berjamaah, tapi kadang-kadang tidak diseringkan, tidak dirutinkan. Kecuali taraweh solat sunnah yang dirutinkan sunnah dirutinkan taraweh, kemudian khusuf solat khusuf, solat id al fitr, id al adha itu ya dengan berjamaah. Maka kemudian Anas bin Malik berada di sebelah kanan Rasulullah SAW. Ya kan? Karena beliau satu satunya laki-laki. Kemudian belakangnya ibunya dan bibinya. Nah kemudian salatlah Nabi bersama mereka. Thumma ahlal baiti bi kulli khairi min khairi dunia wal akhirah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kami ahlul bait yaitu ahlul bait yang dimaksud adalah orang di rumah situ Anas bin Malik ibunya dan bibinya. Segala kebaikan didoakan oleh Rasulullah, kebaikan dunia dan juga akhirat. Maka ibunya Anas bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'u Allah lah." Ya Rasulullah, khuwaidim, khuwaidim itu tasghir bentuk kecil dari khadim, yaitu "Ya Rasulullah, pembantu kecilmu ini, tolong doakanlah kepada Allah, minta kepada Allah sesuatu untuk dia ya Rasulullah." Ya, ini menunjukkan bolehnya seorang ibu meminta orang alim untuk mendoakan putranya atau putrinya boleh, boleh. Ya. Maka Rasulullah kemudian mendoakan Anas bin Malik bikul khair, segala kebaikan. Dan akhir dari doanya Rasulullah apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik Ya Rasulullah, perbanyaklah hartanya Anas. Perbanyaklah anaknya Anas. dan berkatilah Anas bin Malik dalam harta dan anak kita. Di sini ikhwan, Rasulullah mendoakan dunianya Anas, tapi tidak luput Rasulullah mendoakan akhiratnya untuk Anas, berkahnya. Di sini menunjukkan boleh kita mem, boleh kita berdoa meminta harta dan anak boleh. Dan memperbanyak itu boleh. Ya Allah perbanyak harta saya boleh, tapi tambah dengan berkatilah harta saya. Jangan cuma banyak uang, berkah. <tuh> Nah, apa kemudian doa tersebut terjawab? Anas bin Malik kemudian suatu saat nanti setelah Rasulullah wafat menjadi di antara orang yang terkaya dan keturunannya itu sampai cucu-cucunya mencapai 120 cucu atau 120 anak digabung gabungan anak. 120 anak dan cucu. Ada di sini yang bisa menyaingi itu, Ikhwan. Kira-kira itu istrinya berapa itu kok gitu, ikan. Kalau cuma satu istri doang kayaknya susah itu anak sampai 120 itu. Ya Allah alam. Tapi sampai dikaitkan oleh ulama sampai 120 anak dan cucu banyak banget. Taib. Banyak anak orang zaman dulu itu sangat oke okay gitu loh. Kok sekarang ada program inilah, ya takut miskin, takut ini dan seterusnya, tawakalnya kurang padahal HP punya sinyal banyak. Ya. Sekarang tuh lebih takut miskin padahal motor itu update terus. HP tiap tahun ganti karena dirusakin anak terus ya. HP tiap tahun ganti. Ada duit? Takut miskin? Apa yang ditakuti sebenarnya? Ya pak, anak kita dua aja pak ya, jangan banyak banyak. Dua aja itu udah kayaknya susah tuh. Ngomong kayak gitu akan disusahkan oleh Allah itu. Ya karena ngomong kayak gitu. Tapi kalau menyerahkan kepada Allah, ya kita serahkan kepada Allah mudah-mudahan anak banyak berkah. Karena anak banyak berkah itu pas tua itu seneng, enak. Dan wafat dalam keadaan insya Allah tenang karena anak-anaknya berkah, ya. Taib, uh, mungkin sampai situ aja insya Allah materinya ini ada pertanyaan. Semoga Allah menjaga Ustadz dan ilmu Ustadz jazakallah khairah. Wa iyyakum dan antum juga. Semoga apa yang Ustadz sampaikan kepada kami tidaklah Allah balas kecuali yang kebaikan banyak Allah. Ustadz, Amin, Amin. Dan juga antum, Ustadz kami para anak muda, antum kira anak tua apa? Anak juga muda, ya hidup di zaman fitnah di mana-mana khususnya fitnah wanita yang bahkan kami dengan mudahnya terfitnah semua dari kita bukan hanya yang muda ya di zaman ini padahal kami sedang menyendiri maksudnya apa ini sedang menyendiri lagi di goa gitu atau gimana ini mungkin single gitu ya jomblo juga dalam kondisi oh, juga dalam kondisi ramai pun kami tidak lepas dari fitnah ini beri kami nasihat Yang mana nasihat tersebut sudah mencukupi kami untuk takut kepada Allah Ta'ala Terang-terangan atau dikala sendirian Wa'alamu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa'alamu anna ya'lamu ya'alamu ma fi anfusikum fahzaruh Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Ta'ala Mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian fahdharu maka hati-hatilah kalian. Ini kalimat dari Allah taala yang di surat Al-Baqarah yang yang kalau dipikir-pikir serem ya. Ketahuilah bahwasanya Allah taala mengetahui apa yang ada di kalbu kalian, maka hati-hatilah. Nah ini ini ngeri. Kalau misalnya antum uh, dengung-dengungkan terus makna ayat ini itu serem. Ya kalau misalnya habis maksiat kemudian kembali bertaubat dan mungkin gelisah maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kemudian dan minta maaf semua, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam fitnah seperti ini, siapapun dia termasuk Anda, antum semua dari kita. Said bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, seorang salaf <coughs> beliau pernah mengatakan bahwasanya setan tidak akan pernah putus asa dalam menggoda manusia dari pintu perempuan. Tidak akan pernah putus asa setan itu. Dan kemudian Sa'id bin Al-Musayyib ketika itu usia 80 sekian tahun dan mata beliau buta satu. Dan beliau berkata, "Ma akhwafu ala nafsi illa fitnatul mar'ah." Atau كما قال, "Tidaklah ada yang lebih aku takutkan terhadap diriku kecuali fitnah perempuan." Padahal usia dia 80 sekian tahun dan matanya buta satu. Lah, terus kita yang sehat antum sehat ya. mata minus berapa antum ana minus tiga ana. tapi tetap ya bisa ngelihat itu yang matanya buta satu usia 80 tahun seharusnya udah mati syahwatnya tapi ternyata masih khawatir terfitnah dengan perempuan lalu bagaimana dengan kita apalagi itu di zaman salaf ya kenapa di zaman salaf ada asar bahwasanya ketika kita salat id yang paling pertama harus dijaga adalah pandangan mata kenapa karena perempuan pada zaman itu keluarnya cuma pas sholat id doang. Iya enggak? Kenapa mereka mewasiatkan agar sholat id kita jaga pandangan mata? Karena perempuan ketika itu keluar sholat id doang baru keluar. Yang haid pun keluar. Artinya di hari-hari occasional biasa itu enggak ada yang keluar. Enggak biasa keluar. Perempuan di zaman itu. Lah zaman sekarang. Tiap hari itu ibarat, ibarat hari idnya gitu loh. Ada ah, terus. Antum keluar perempuan semua. Apalagi di parkiran kadang-kadang akuat lama tuh. Iya, itu paling sulit tuh anak kok di parkiran akuat paling lama itu. Pengen anak marahin. Entar dikira anak galak. Emang galak memang. Pengen anak diemin. Anak nunggu lama, pernah nampain pulang cepat. Ya, begitulah. Maka anak pernah ngusulin kepada siapapun mungkin di masjid ini buat kajian tematik judulnya fitnah parkiran. Nah, itu belum ada. Ya. Fitnah parkiran hukum-hukum fikih seputar parkiran. Ya. Bolehkah parkir di trotoar? Ah, itu. Ya, anak parkir di trotoar sih tadi ya. Iya, gitu. Ayah fitnah parkiran. Ya, itu insya Allah bagus itu. Ada fikihnya insya Allah. Ya mungkin itu aja nasihatnya Jazakumullah khairul jazak Kita cukup sampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ajma'in Subhanakallahumma bihamdika Asyidu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh